Assalamualaikum Bu. Jamaah dari mana ini? Dari Samira Travel. Samira Travel. Samira? Iya. Masya Allah, bersama Mas Awi. Dari mana? Dari YouTuber Mekah Mas Awi. Masya Allah. Berapa rombongan Bu? Ada 8 bis. Masya Allah, 8 bis. Jamaah asal mana Bu? Solo? Oh, ternyata Jawa Tengah ini. Solonya pundi? Solo Pak. Eh? Solo Kota Pak. Solo Kota? Ya. Solo kali Pak Jokowi lah. Ya. Oh, ternyata ini ternyata tetangganya Pak Jokowi. Bu, siapa ini namanya? Ini jamaah asal dari Solo, Solo 3. Hitungkan, hitungkan. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Awi. Kali ini saya berada di salah satu tempat bersejarah yang sering dikunjungi jamaah umroh ya dari seluruh dunia, bukan saja dari Asia Tenggara tapi dari seluruh dunia, yaitu di sini adalah yang ada yang namanya Jabal Sur atau Gua Sur yang ada di Kota Mekah. Jadi berbeda sekali, kalau Gua Sur ini memang hanya bisa dilihat dari kejauhannya, sehingga base-nya ini parkirnya ini di pinggir jalan. Ini salah satu jamaah asal dari sepertinya ini dari Turki ya, ini salah satu jamaah asal dari Turki ya. Dan ini base-nya parkirnya hanya diparkir di pinggir jalan. Saya akan menuju ke sana untuk melihat di mana para jamaah ini turun dan melihat langsung di mana yang namanya Jabal Sur. Dan nanti saya akan sedikit meriwayatkan bagaimana sih riwayatnya Jabal Sur itu. Ini saya liput dulu ke aktivitas para jamaah nih ya. Ini bukan saja jamaah asal Indonesia, ini dari seluruh dunia. Ini salah satunya di depan ini dari Bangladesh. Yang tadi itu dari Turki. Nah ini dari Bangladesh. Ini jamaah asal Bangladesh. Jamaah asal Bangladesh. Di manakah jamaah asal Indonesia atau Malaysia atau Singapura? Kita cek nanti. Nah, ini jamaah asal Bangladesh. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Kiki, Acha. Malaysia. Indonesia. Entah Bangladesh atau Hindi? India. India, Masya Allah. Ternyata bukan dari Bangladesh, tapi dari India. How are you? Kep Halik, how are you? Ternyata jamaah dari Bangladesh. Ya, ini dia. Ini sudah jamaah asal Indonesia ini. Nah ini, saya akan sedikit cerita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini jamaah asal Indonesia. Sayang sekali ini udah berangkat ini ya. Maju 200. 200. Ini jamaah Indonesia sudah berangkat ini. Ibunya ini terlambat ini. Ini jamaah Indonesia. Nah ini jamaah asal Indonesia ya. Saya akan menuju ke sana di mana jamaah umroh ini turun kemudian melihat secara langsung Jabal Sur. Apa sih sejarahnya tentang Jabal Sur? Jabal Sur adalah artinya gunung ya. Ada yang namanya Jabal Nur, kalau Jabal Nur gunung cahaya. Ini Jabal Sur artinya adalah memang ini gunung sur, di atas itu ada namanya Gua Sur. Masya Allah, sekarang seperti ini ya, dikasih tempat khusus ini ya. Ini. Lama saya nggak kesini ya. Baru kali ini kesini berubah ya. Ini jamaah-jamaah asal Indonesia yang sedang berkunjung ke tempat ini. Sekarang dibangun. Nah ini, jamaah Indonesia ini. Assalamualaikum.
saya akan mencari ini nih, jamaah asal Indonesia. Ah, ini jamaah asal Indonesia sedang berziarah ke Jabal Sur. Nanti akan saya riwayatnya seperti apa Jabal Sur, nanti akan saya jelaskan ya. Saya akan tanya ke leadernya ini. Ini salah satu jamaah asal Indonesia. Assalamualaikum Ji, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini yang bersama siapa ini? Ya. Bersama Mas siapa? Indar. Indar, ini jamaah dari Indonesia ya? Iya, Indonesia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jamaah asal mana Pak? Asal Jawa Tengah. Jawa Tengah pundi? Saya Pemalang Pak. Pemalang, Masya Allah tabarakallah. Tepatnya wong Jawa Tengah, wong Jawa kabeh iki. Solo, Wonogiri banyak. Oh, Assalamualaikum Bu. Sugeng enjing sedaya mawon. Kurang ke wong Jawa lho iki. Ternyata jamaah dari Jawa Tengah ini bersama Mas Awi ya. Oke, ini salah satu jamaah asal Jawa Tengah nih ya. Monggo monggo monggo. Langsung menuju ke Arafah. Ini jamaah asal Indonesia nih. Ah, saya akan memperlihatkan di mana sih Jabal Sur. Ya, di sini. Sekarang di sini nanti mau dibikin taman ya. Jabal Tul Cultural Center. Nanti akan dijadikan tempat wisata atau tempat taman-taman. Yang di sini tuh di Kota Mekah, walaupun nanti dibangun ya taman-taman yang indah, tapi di sini tuh tidak dipungut biaya, alias gratis ya. Nah, ini cara jamaah ini sedang melihat seperti apa sih Gua Sur. Ini ntar ini saya akan. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Jamaah dari mana ini? Samira, Masya Allah, bersama Mas Awi. Dari YouTuber Mekah Mas Awi. Berapa rombongan Bu? Ada 8 bis. Masya Allah, 8 bis. Jamaah asal mana Bu? Solo. Oh, ternyata Jawa Tengah ini. Solonya pundi? Solo Pak. Eh? Solo Kota Pak. Solo Kota? Ya. Solo kali Pak Jokowi lan? Ya. Oh. Ternyata ini Jokowi. Ternyata tetangganya Pak Jokowi. Bu, siapa ini namanya? Bu, siapa namanya? Cici. Bu Siti? Cici. Cici, Masya Allah, tonggone Pak Jokowi tiba no. Ini Jokowi kabeh, Mas. Loh, Jokowi kabeh? Aduh, tiba no tonggone Pak Tiba no tonggone Pak Jokowi kabeh iki. Nanti bisa dilihat YouTube-nya Mas Awi ya. Iya, Mas Awi, nanti bisa dilihat ya. Ini ternyata tanggungnya Pak Jokowi danten nih nge. Jamaah asal Solo trap dalam. Kontennya apa? Kenapa? Kontennya apa? Ya seputaran Kota Mekah. Oh. Nge. Jamaah umroh, jamaah haji, bukan teman-teman bersejarah ngeten nge. Nge. Mas Awi nge. Diketik di Google nampo YouTube nih nge. Ini Masya Allah. Waduh, ini mau difoto nih. Cekrek, aduh, ini difoto saya bersama Bu siapa ini? Faiza. Bu Faiza, Solo juga. Masya Allah, tahu ini Pak Jokowi nggak? Oh, Masya Allah, tiba-tiba kayak wong Jawa ini gini. Ini rombongan dari Solo ya, 8 bis hari ini. Hari ini 8 bis dari Travel Samira, rombongan dari Solo, tahu ini Pak Jokowi. Ah, ini. Nah, ini sedang berfoto ya. Ini sedang ini ya. Ini jamaah asal. Ini jamaah asal Solo ya. Katanya tadi tonggone Pak Jokowi kabeh dari. Nah, ini. Yeah.
Waduh, semangat banget leader tournya. Ah, ini salah satu jamaah asal Solo ya. Ternyata panggone Pak Jokowi. Saya tanya tadi. Ini jamaah dari luar ya. Ini dari Kazakhstan ini. Jamaah dari Kazakhstan. Oke. Okay. Untuk selanjutnya saya akan apa sih sejarahnya Jabal Sur ini? Dan lokasinya di mana sih? Nah, itu dia. Saya akan mencari tempat dulu yang nyaman ya untuk nge-zoom ya. Saya akan nge-zoom. Di sini kayaknya lebih nyaman. Di sana itu di manakah puncak Jabal Sur? Jabal Sur itu para jamaah ini hanya bisa melihat dari kejauhan ya, karena memang tinggi sekali. Di atas sana itu. Di atas sana itu yang namanya Jabal Sur. Jabal Sur di atas sana itu ada gua ya. Dan gua itu dahulu pernah dijadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi ya dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Kemudian karena kafir Quraisy mengadakan sembara untuk membunuh Rasulullah atau menangkap Rasulullah, hidup atau mati akan dihadiahi 100 unta terbaik saat itu. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di atas sana sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Madinah untuk hijrah untuk menyebarkan Islam yang lebih kondusif di Madinah sana. Ini secara singkat sejarah Jabal Sur yang saat ini dikunjungi jamaah umrah dari segala dunia. Anasub Bahid Sub. Nah, ini salah satu anak di sini yang berjualan tentang ini lagi berapa ini kam? Ini 110 215 ya, ini satu biji 10 real, dua biji 15 real. Nanti kalau sup anak gua Eftah kayak jua Yusuf Hasan Umroh Indonesia maklum. Ini. Jadi ini detail-detailnya gambarnya ya. Karena para jamaah ini tidak bisa melihat dari dekat. Ini lebih detail-detailnya ke atas ya. Ini seperti ini. Masya Allah, itu dilingkar itu. Oke, okay, thank you Sukron. Ini Indonesia. Ayo Indonesia. Hina. Entahlah dia hina. Indonesia. Hasan gua istri. Istri ente suf. Ente mandub. Ayo, ana mandub. Gulu. Ini buku. Ini. Buku ini hada. Hada ada foto Jabal Sur gitu. Nah, ini jamaah asal Indonesia ya. Banyak banget di sini ya. Nah, ini. Arfan Jabal Sur. Jabal Sur gitu. Nah, ini jamaahnya ya. Di sini berbeda sekali dengan di Jabal Rahmah ya, karena di sini tidak ada yang jualan ya. Tapi kalau di Jabal Rahmah, di sana ada pasarnya ya. Jamaah di sana bisa membeli oleh-oleh ya. Nah ini. Assalamualaikum. Satu kali lagi. Satu. Dua, kamera siap. Salam baitullah. Gaya bebas. Satu, dua. Mana gayanya? Satu kali lagi. Ini salah satu kegiatan jamaah umroh yang sedang city tour ya di kota Mekah, tempat bersejarah. Ini adalah Jabal Sur atau Gua Sur yang seperti saya jelaskan tadi tentang riwayatnya seperti apa Jabal Sur ini. Dan ini rombongan khusus dari Samira ini ada 8 bis, yang ini terbanyak dari Solo, Jawa Tengah. Jamaah umroh dari Jawa Tengah. Jamaah umroh dari Solo, Jawa Tengah. Sayang sekali di sini sedang dibangun ya, akan dijadikan tempat wisata nantinya seperti ini ya, kelak nanti di sini Masya Allah Tabarakallah, nanti kelak akan dibangun seperti ini Masya Allah, nanti jagain akan nanti seperti penghijauan seperti ini, luar biasa di sini ya. Assalamualaikum ya Ammi. Assalamualaikum Ba'dan Sawikidah.
Masya Allah. Kan minta halas takriban. Sana aja ya, insya Allah. Umrah hajj ijihna mapi meskilah. Balas bala lazim. Lazim tiket. Jadi insya Allah tahun depan ini dibuka ya. Jamaah umrah, jamaah haji nanti bisa menikmati pemandangan Jabal Sur ini. Seperti ini kelak nanti. Kelak nanti seperti ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini membuktikan bahwa pemerintah Arab Saudi memang benar-benar memperhatikan tempat bersejarah. Dan nanti jamaah umrah bisa datang ke sini lebih, lebih apa ya, lebih ramai lagi, lebih nyaman lagi kalau tempatnya nanti akan dibangun taman-taman dan lain sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Ini jamaah semakin banyak ini di pagi hari. Saya lihat aja ya kegiatan jamaah ini ya. Insya Allah. Jadi kalau dari negara lain mereka berdoa seperti ini ya. Ini dari Bangladesh ya. Ini dari Indonesia. Katanya masuk RCTI katanya. Ini para pengurus-pengurusnya ya. Para pengurus-pengurusnya Travel Samira ini. Iya, Mas. Para pengurus-pengurusnya Samira ini. Nah, ini jamaah asal dari Solo, Solo Tigo. Hitungkan, hitungkan. Nah ini. Semangat! Umrah! 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 Semangat! Umrah! Semangat! Umrah! Semangat! Anur mutmainna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, beri aplaus semuanya. Kita berdoa dulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amin. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Amin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Amin. Mabruratan. Amin. Atina fid dunya hasanah. Amin. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassalamu ala jami'il mursalin. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah, itulah tadi saya melihat salah satu tempat bersejarah yang ada di Kota Mekah yang saat ini banyak sekali dikunjungi jamaah umrah dari segala dari berbagai negara. Wabillahi khusus ini di pagi hari ini jamaah asal Indonesia cukup banyak banget. Sekian tayang kali ini, mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan bahasan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Jangan lupa apabila kalian suka tayangan ini, silakan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Awi melaporkan dari Kota Suci Mekah Al-Mukarramah.